Selamat pagi guys. Kita mencoba rangkaian tradisional guys. Kita siapkan gulungan, senar biasa ukuran 1000. Leader guys. Leadernya Mas Andre. Blue Line 25. Tang split. Rangkaian tradisional tapi enggak malu-maluin, guys. Target tengiri sama talang-talang. Kail nomor 8. Kalau bisa beli yang lebih bagus, guys. Siapkan kili-kili 2, guys. Terserah mau yang pakai yang mana, yang lebih besar lebih bagus. Pertama kita pasang kili-kili ke senar utama. Rangkaian ala nelayan modern ini guys. Nanti langsung dicoba guys keampuhannya. Sip. Ini udah ada potongan guys, yang nomor 1000 tadi dipotong kurang lebih 1 meter. Karatan. Kita sambungkan ke kili-kili yang sudah diikat tadi. Terang ikatnya sama guys. Guys, ditarik kuat-kuat. Kilo, 20 kilo enggak akan putus ini guys, enggak akan lepas. Terus ambil ujung lagi yang 1 meter tadi, kita sambung ke kili-kili yang satunya. Ikatnya pun sama karena ini senar gede guys. Sangat mudah. Tarik yang kuat. Perlu pakai bantuan tang split guys. Sip. Kita sambung ke leader. Sambung ke leader. Ikatnya ya mungkin kalau pemancing ini kan apa, pemancing semua tahu cara ngikatnya kayak gini.
Leadernya kurang lebih 10 meter. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh guys. Kita ambil mata kail. Nomor 8, kalau ada nomor 9 guys lebih enak biar gak gampang mucel. Cara ngikatnya di kail pun gampang guys. Kita masukkan dalam lingkaran dua kali, dijamin anti rusut. Biar geraknya lebih enak guys. Habis itu yang terakhir kita pasang pelampung guys, yang 1 meter tadi antara kili ke kili. Kita ambil tengah-tengah aja, pelampungnya pun kita ambil di perahu guys. Gak ada persiapan tadi guys. Ikat aja guys. Yang penting gak lepas aja. Kalau persiapannya lengkap, wah tambah enak guys. Sip, sudah jadi. Jadi antara pelampung ke mata kail itu kurang lebih 11 meter guys. 11 meter. Tinggal pasang umpan guys. Kita gulung dulu. Kili-kili pertama. Pelampung. Pelampung. Kili-kili kedua. Terus digulung guys. Sudah jadi guys, kita coba cara pasang umpan kurisi. Pakai umpan hidup kurisi. Anggurnya sarungan guys. Bagian ini guys, jelas di bagian ini. Ini meskipun 2-3 jam gak mati guys, daripada bengong saat ngejig kan bisa coba-coba pakai ini guys. Wah, dan hidup. Pasang guys. Bismillah. Pasang.
guys. Jangan lupa diikat guys, kalau tidak dipegang guys takut dibawa ikan. Pelampungnya udah jalan, udah menjauh dari jukung guys, kurang lebih 20 meter dari jukung biar tidak ganggu sama yang pemancing lainnya guys. Kita tunggu sampai dapat ikan. Ayo. Jignya namanya Krishi. Mana ikan itu? Met in Tasik. Oh ngeri guys, ngeri. Ngeri tangannya guys. Cekik. Itu guys, itu guys. Sudah masuk leader guys. Wah nampaknya pelampungnya sudah nongol guys. Ini ngerekam nih Gi. Ngerekam nih Gi, Bes. Iya. Oke, guys. Lagi stres, guys. Udah santai, guys, karena pakai jig kecil, guys. Jig. Jignya kurisi, guys, warna merah, guys. Spotnya indah guys, itu guys. Kasar tank orang satu yang ngomong-ngomong orang tiga guys. Lucu tuh. Ini umpannya.